liburan apa yang tidak tersedia di Yogyakarta? Semua tersaji di sini. Mulai dari wisata swafoto yang memikat, sampai pada kuliner yang memanjakan anak-anak, bahkan membuat orang dewasa juga ketagihan ingin ikut mencicipinya. Tapi tahukah Anda, Yogyakarta juga menyimpan wisata ekstrim yang sayang sekali bila Anda lewatkan? Salah satunya, ayunan langit Watu Jaran yang terletak di Desa Wisata Purwosari, Kecamatan Grimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Tim Spotlight pun penasaran, seperti apa sih ayunan Watu Jaran yang memiliki ketinggian 800 mdl ini? Wisata ekstrim selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Nah, seperti yang satu ini nih, ayunan langit Watu Jaran. Ini ayunan tinggi banget, dan mau tau tingginya kayak gimana? Langsung aja kita cobain yuk. Lalu, bagaimana dengan tingkat keselamatannya? Tenang saja, ayunan ini dilengkapi dengan peralatan yang mendukung keamanan, hingga tali gunung yang sudah teruji. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk mencobanya, seperti yang ditunjukkan oleh tim Spotlight. Guys, doain saya ya. Wow, benar-benar seru ya pemirsa. Untuk mencobanya, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp30.000 untuk menikmati ayunan menguji adrenalin ini. Berani mencobanya? Lalu, seperti apa ya wisata ekstrim lainnya di Yogyakarta? Berikut ini liputannya. Coba ayunan Watu Jaran, tim Spotlight penasaran akan salah satu kegemaran masyarakat Yogyakarta, yaitu wisata ekstrim yang ditawarkan Andi dari komunitas Slackline Gorilla. Slackline adalah sebuah aksi keseimbangan yang dilakukan oleh seseorang untuk berjalan di atas tali. Tali yang dipakai menggunakan bahan yang kuat dari nilon atau polyester anyaman yang dikencangkan di antara dua titik jangkar. Untuk urusan berjalan di atas tali, serahkanlah semuanya pada sang ahli Andi. Kecintaan Andi pada olahraga ekstrim menjadikannya sebagai salah seorang pelopor wisata ekstrim ini. Mas Andi! Wih, wah, Mas. Seru juga. Nah, ini dia Mas Andi, tim profesional dari komunitas Slackline Gorilla. Mas Andi, gimana nih? Udah siap nih latihan nih sama saya nih? Siap. Saya siap pelajarin ya dari step-stepnya. Tapi ngomong-ngomong, ini kok talinya kecil ya? Ini tali kecil karena dia untuk highline sama longline. Oh, bedanya apa? Bedanya kalau yang gede itu, kan dia 5 cm, ini 2 cm setengah. Hmm. Yang 5 cm itu untuk waterline sama trickline. Trickline itu yang salto. Oh, yang flip-flip gitu ya, salto-salto ya? Oh, gitu. Mas Andi, ini kan pertama kalinya saya main ini nih, slackline nih. Ya. Ada tips-tipsnya nggak buat saya ini? Kalau tips untuk pemula, sebenarnya latihannya bagusnya pakai matras. Jadi kalau jatuh, kaki nggak cedera lah. Kalau sepatu itu masalah kenyamanan. Jadi kalau nyaman pakai sepatu, enak, tapi kalau saya, bagi saya nggak enak pakai sepatu karena kurang terasa di bawah ininya. Oh, jadi biar enak ya? Enak, enak. Kalau sepatu sampean ini nggak enak. Buka aja? Karena dia nggak flat. Harusnya yang flat seperti ini. Oke, aku buka ya? Ya, buka. Oke. Mendengar penjelasan dari Andi, tim Spotlight tak sabar nih, ingin mencoba berjalan di atas tali yang dibuat dari bahan khusus ini. Semangat pantang menyerah ditunjukkan Alfian agar dapat berjalan di atas tali
yang sudah terkait dengan kuat di antara kedua pohon yang terdapat di Bukit Gunung Purba. Lagi bro, sini bro. Pemanasan sudah dilakukan oleh tim Spotlight dan Andi. Setelah semuanya dipersiapkan, ada pemandangan ekstrim yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding, pemirsa. Oke pemirsa, setelah perjuangan tadi saya latihan jatuh bangun, akhirnya Mas Andi menyatakan kalau saya nggak layak untuk nyobain yang ini. Jadi saya cuma dikasih kehormatan untuk melihat Mas Andi nyobain ini. Kita lihat kayak gimana aksinya dia ya. Yuk. Faktor yang mempengaruhi slacklining-nya apa sih Mas? Kalau di tempat tinggi kayak gini? Kalau highland yang pertama jelas mental. Mental. Jadi dikala kamu merasa takut, pasti hilang keseimbangan. Terus angin. Keseimbangan juga berpengaruh. Juga masalah ini, ketinggian. Macam-macam lah Mas. Ya, Andi sang ahli dalam dunia pendakian akan mencoba slackline ekstrim yang belum pernah dia coba sebelumnya. Andi akan mencoba berjalan melintasi tali yang terkait di antara dua tebing yang curam dan melewati jurang di bawahnya. Tapi tenang pemirsa, Andi sudah melengkapi diri dengan peralatan standar keamanan yang sudah sangat terjamin. Angin yang kencang membuat percobaan yang dilakukan oleh Andi kerap kali mengalami kegagalan. Namun Andi sepertinya tidak berputus asa. Karena untuk melintasi tebing yang curam di atas tali, pandangan kita harus lurus memandang ke depan tempat tujuan akhir. Selain itu dibutuhkan mental, keseimbangan, dan timing yang tepat. Faktor utamanya adalah kemampuan kita untuk menyeimbangkan tubuh kita dari hembusan angin yang kencang saat melintasi slackline di antara bukit dan melintasi jurang. Anda berani mencobanya, pemirsa? Coba slackline, sepertinya tim Spotlight yang diwakili Alfian enggan untuk mencobanya. Karena lintasan yang dibuat oleh Andi memang tidak diperuntukkan bagi seorang slackline pemula. Akhirnya, tim Spotlight mencoba rope swing atau ayunan pengguncang detak jantung. Bila mencoba rope swing, pastikan jantung Anda kuat ya pemirsa. Seru Mas ya? Nah, pemirsa, tadi kan kita udah lihat aksinya Mas Andi nih main slackline nih. Sekarang saya mau lihat aksi berikutnya, dia mau main rope swing. Bukan aku, Mas. Hah? Kamu. Saya? Iya. Yang tadi aja gagal, Mas. Ini gimana, Mas? Aku udah pernah coba soalnya. Udah? Yaudah, saya lihat dulu ya. Ayo, siap. Yaudah deh. Bila kita perhatikan konsep rope swing hampir sama dengan ayunan watu jaran yang mengeksplor keindahan panorama pemandangan kaki bukit. Namun pembedanya, rope swing menggunakan pengait yang dikaitkan di antara kedua tebing dan membutuhkan jaring-jaring tali yang dibentuk menyerupai hammock. Sementara itu, seorang pengayun akan mengenakan perlengkapan standar keamanan dan helm, kemudian menggapai tempat mengayun yang terletak di tengah-tengah antara bukit dan jaring. Karena di sini akan menjadi pusat dimulainya ayunan adrenalin yang akan membuat jantung Anda berdebar kencang, pemirsa. Satu, dua, tiga, antar! Hey,
Thank you banget Mas Andi. Weh. Gimana rasanya? Seru banget, seru banget. Sensasinya tuh gokil banget. Jadi pertama kali itu rasanya tuh ngeri banget. Ngeri banget sengeri-ngerinya. Badan tuh lemas semua. Lemas semua, cuy. Kayak copot ini. Jadi pas. Tapi yang paling ngeri itu ketika ayunan pertama. Pertama. Jadi ayunan pertama itu bener-bener puncak ketakutan, kengerian di situ. Adrenalin naik semua tuh. Tapi ketika dia ngayun gini, kita terjun bebas untuk beberapa second dan setelah itu, wah fun banget. Pemandangan juga keren banget. Mas Andi, thank you banget. Siap. Buat pengalamannya kali ini, kalau gitu saya pamit dulu. Mulu. Ini pasti saya rekomendasiin ke teman-teman. Asik. Thank you ya. Makasih. Sukses terus buat swing rocknya, rock swingnya ya. Oke, thank you. Guys, saya pamit dulu. Bye! Benar-benar memacu adrenalin kita ya, pemirsa. Bagaimana? Anda ingin merasakan sensasinya, pemirsa? Pemirsa, itulah tadi beberapa wisata ekstrim memacu adrenalin yang ditawarkan bagi Anda bila Anda ingin merencanakan liburan di Kota Istimewa Yogyakarta.